Sebanyak 16 RT di lingkungan Kelurahan Baru Tengah mendapat bantuan sapi kurban dari Yayasan Rahmat Mas'ud Center atau RMC. Penyerahan digelar secara simbolis oleh pembina Haji Rahmat Mas'ud di kediamannya di kawasan Kampung Baru kepada masing-masing ketua RT. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dari jajaran pengurus RMC untuk berbagi kepada warga khususnya yang berada di lingkungan sekitar. Pengurus RMC Idam Mustarai mengatakan aksi sosial tersebut merupakan program rutin tahunan dan menjadi komitmen untuk terus berbagi kepada masyarakat. Dan tahun ini RMC bekerja sama dengan manajemen PT Cindara Pratam Lines dan juga salah satu atau tokoh masyarakat Haji Alwi Al-Qodri. Ya, alhamdulillah RMC tahun ini melalui Pak Haji Rahmat Mas'ud dan keluarga besar PT Cindara Pratama Lines menyumbangkan 16 ekor sapi untuk sekitar Kampung Baru Tengah. Nah, kebetulan juga bantuan ini disupport juga oleh salah satu tokoh masyarakat di Kampung Baru Tengah ini, Haji Alwi. Sementara itu, Haji Alwi Al-Qodri mengungkapkan rasa terima kasih karena dapat bekerja sama dalam kegiatan kurban tahun ini. Dirinya berharap daging kurban di masing-masing RT dapat disebar secara merata kepada yang berhak menerima. Ya, yang pertama-tama kami juga mengucapkan kepada RMC sudah bisa bekerja sama dan juga PT Cindara Pertama yang memang insya Allah sepertinya ini acara mungkin kita setiap tahun adakan. Nah, mudah-mudahan pembagiannya juga mudah-mudahan kita salurkan ke RT-RT dan bisa merata insya Allah. Dan harapannya kita juga ke depannya memang kita akan ada pembenahan untuk wilayah barat. Ya, yang jelasnya memang program pertama kita di Idul Adha ini adalah pembagian kurban. Yang jelasnya memang kebetulan ini kotanya RMC Pak Idham dan juga beserta PT Cindara Pertama lain. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila